Cuman ini tangan saya ngelem alat ini dengan Alteco. Nggak sengaja tangan saya kena lem sehingga susah dilepas. Ini saya akan coba lepas menggunakan garam. Jadi ini ditetesi garam ya. Tetesi garam, garam dapur. Nah, gini sambil di geser-geser. Karena kalau saya paksa sakit ini. Tadi nggak sengaja kelem banyak. Ya ini real ya, bukan abal-abal, jadi beneran. Nah ini saya kasih garam pelan-pelan. Saya tutuli garam dapur ini sambil kasih air biar meresap ke dalam. Pelan-pelan sambil digeser. Karena ini lumayan banyak lemnya, saya nggak terasa tadi nekan ketetes lem Alteco. Banyak di ini dikasih garam lagi yang banyak. Ini sambil di tangan saya kemarin ngecam ini ya. Ini pelan-pelan sambil dikasih air biar meresap. Ini kalau saya paksa sih bisa, cuman sakit. Saya jadi sakit karena apa? Lecet, pedih nanti. Nah, kalau ini dikasih garam gini, insya Allah aman. Sampai dari sisi bawah mungkin ya, biar lepas ini. Sampai garamnya meresap di sela-sela tangan. Ini masih belum lepas. Kasih garam lagi yang agak banyak. Nah, terus ini di terus ditetesi air dari bawah. Alhamdulillah. Ini bekas. Akhirnya lepas juga ini. Tapi kalau saya paksa ini pasti luka. Karena banyak tadi yang kena lem Alteco, enggak nyadar saya. Oke, ini jadi tip dan trik kalau kita kena lem Alteco atau lem sejenis yang tangan kita merekat sampai susah dilepas, kita menggunakan garam dan air. Itu aja ya.